Teloret. Teletoret, teletoret, telelolet. Kita lolet, telolet. Papa, telolet om. Ini dek. Telolet dek. Telolet dek. Dek. Dek, telolet dek. Kenapa lo bigo ya? Kan. Mantap ini, nyambung rokok lah ini. Udah nanggung dong, sudah didikit bener. Dikasih, woy, nah apa, satu-satunya banget. Tau, Jel, mulut tuh gak bakalan berhenti kalau masih ada rokok apa, Jel. Telolet, om. Gak ada, rokok kardus, lu bakar. Enak wayang kan ambulan. Gue guter-guter. Dikasih rokok rawit antun gue. Sut, lo sut. Gue sut. Mau mati gue. Mati gak? Enggak. Jero gue gak angin rokok. Kayak wayang kayak kertas gak lagi. Gak keuntungan gak lagi. Pinggir jalan. Gara-gara itu. Telolet om. Oh, segera amat ya. Wow. Udara kena matahari emang gue. Pucet. Ini lah di lampu mah redup semua. Pucet kan beda putihnya. Redup eh. Ini mendung enggak? Mendung gitu ya. Panas, jarang ya panas bener ya. Deket ini. Masa? Gue paling kena panas tuh kalau di Lampung tuh kalau berangkat kerjaan. Enggak, maksudnya cuacanya panas gitu, Dok. Sama aja. Iya, sama kayak Palembang orang deket ini, apalagi di Lampung ya deket ini. Tapi kata orang, telolet om. Panas-panasan sih. Iya, sini. Orangnya aja lihat gue, putih kan? Gara-gara kena panas. Tapi Arab dingin sekarang. Salju udah turun di Arab. Oh, kiamat udah namanya kayak gitu. Bandung aja panas. Iya, Bandung. Iyalah, semakin ini kan matahari Lembang. Semakin dekat, ce. Daerah Lembang, daerah. Dulu aja gua di Cimahi masih dingin loh. Iya. Waktu gua. Kita juga tadi orang bilang sebrok sekarang panas. Citayam lah, Citayam. Citayam Jakarta, Jus. Bogor. Kamera megapiksel. CCTV lah lu masih CCTV ya. Kemarin bagi kita lagi ngasirin foto baju lah ini jadi tembak udara. Ini jalan. Ah, oh, jadi gini juga. Asli namanya kali terdikit kayak ikan cupang kan itu berarti itu kali ikan cupang kan tetap rumahnya komunitas ikan cupang kacau juga. Wah, ada tuh sini tuh itu yang gua bawa sini mas itu komunitas ikan cupang nggak ada ikan cupang 200 ribuan dulu gua ada berapa ya 200 ikan cupang gua masukin botol semua ternak gua. Ini mati terus anaknya. Seneng gue aja. Gak bisa, apa tuh mati. Ya, makan. Pas lahir lu pisahin lah. Iya, mati. Kadang-kadang ini patuh dua. Iyalah. Kalau gak lu kasih-kasih daun-daun aja banyak. Kasih ceng gondok. Iya. Gue bikin lah dari ini. Dari ini yang oh, kotak kayak gini. Ketapang. Tepeng. Tutupin daun ketapang, bawahnya kasih lumpur. Kalau udah gede baru pisahin. Kalau kasih air sabun. Iya, bisa porka gitu kan, mabok semua. Paling seneng gua ikan cupang beneran. Dek, dulu dik, dulu dik, dik. Banyak gua ikan cupang. Tapi sekarang ada? Enggak, udah sama bapak gua dibuangin. Gara-gara lu, enggak pacaran sih. Enggak, gara-gara akuariumnya pecah. Warungnya pecah di sini. Oh, lu keluar ikan di situ kan?
dibuang-buangin turnamen langsung. Gitu siapa menang ini pialanya ditaruhkan di kamar di atas kasur pecah tuh ribut tadi marah bokap gua dibuang-buangin ke sumur. Oh kalau lagi batuk enak Samsung deh. Bokap gua kalau udah marah sepeda gua aja di kampak semuanya jin. Kan gua suruh ngambil ini padi. Gua gak mau waktu itu gua dibeliin sepeda baru sama ini sama mbak gua. Sepedaan gua terus ketemu bapak gua. Bantuin apa orang tua sini lu sepeda aja koplak-koplak aja nih peri. Sama senyap ikan. Gitar, kerambol, gua dibakar terus drum. Gue gara-gara gak pulang nanti ya. Saya ngadu aja. Dan gue hebat yang begitu kecil ya. Menang terus kecil itu. Ayam kacang-kacang ini bagus sama aku nih. Jadi dipotong. Gila jago. Ah, ini mati ke balik-balik ini enak. Enggak dua ayam. Enggak dua ayam dulu sih kayaknya. Nah, kalau bokap gua senengnya ini burung-burung merpati, burung dara itu. Ya, seneng apa gua. Dibeliin gua banyak banget ini. Taiknya. Taiknya iya. Enggak gua mau bikin bubuk lagi dulu gede kan tadi. Nah, apa kalau bikinnya anggalannya? Ah, jadi ke tempel di rumah. Asal tiap pulang dari kantor mereka gue setelorin tuh ya kadang-kadang. Masuk rumah, ribut mah. Ada aja makan. Mak gue juga seneng sama ini biara rumah. Ayam lah. Lu banyak gue belum beli lo. Beli dua kan, sepasang. Iya. Lor. Mak gue mau beli terus berapa ya? Kalau gak salah sih beli 20 pasang rumah gue. Baru nutus sekali tuh. Nah dilepasin, gue kan punya orang masukin kandang gue. Ini ibu di atas aja lo. Gue cabut-cabutin bulunya. Baru mau? Ini di atas aja itu? Enggak. Paling disini bikin. Enggak main lah. Ada puyeng gue. Kotor? Iya. Gimana kotor ya? Di atas. Gak ngaruh di atas. Ya kemarin mau gini di atas, gue mau ngambil ada satu di rumah kan. Yang ada angka keluar kan. Ah gitu ya, ntar aja lah. Pulang angka rumahnya, mati kata bapak gue, kamu pengen miara burung ya? Ya katanya bapak beliin, cuman kamu miara domba juga ya. Hah? Ya udah. Ini hobi ayam, bangko. Lah domba mau ngasih kenyil. Ayam bangko, ayam ini. Dijual 6 juta loh. Tapi gue aduh satu ayam dulu gue aduh bisa 3 kali 4 kali bego dia tuh jadi pemenang harus berang menang terus kalau pikirnya tua bukan urut bebas paling banget udah gitu kasih burung-burung hias.